Channel catur unggas, apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak. Salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang pakan fermentasi. Dimana kemarin saya sudah buat untuk pakannya ya. Ini yang saya fermentasi yaitu e, batang sawi ya. Batang sawi masih bisa untuk difermentasi karena untuk teksturnya sendiri itu agak keras nah kemarin sebenarnya mau saya eh, video ya tapi karena udah sore, motongnya ini lama sekali karena saya masih motong manual jadinya nggak sempat untuk merekam ya jadi ini sudah eh, satu malam ya fermentasi untuk satu malam dan kira-kira untuk eh, pembahasan tentang fermentasi kali ini apa saja jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel oke di sini sudah ada bahan-bahan eh, yang akan saya pergunakan untuk pakan di pagi hari ini pertama ada nasi aking terus ada dedak tentunya terus ini ada seduhan pur 15 ini sumber proteinnya ya teman jadi, sekali lagi, kalau teman-teman memakai pakan fermentasi, apalagi pakan fermentasi yang seperti ini, ini belum ada protein, ya teman-teman. Kalori ada. Nah, untuk eh, pembuatan fermentasi yang belum tahu, untuk probiotik ini harus menggunakan eh, gula, ya teman. Karena untuk probiotik ini akan aktif apabila kita menggunakan set uh, gula atau kalori. Kalau tidak pakai ini sama aja untuk pertumbuhan bakterinya itu nggak bisa hidup ya. Karena ini yang dibuat adalah dari bakteri baik yaitu lactobacillus casei atau yang teman-teman uh, tahu yang ada di akul ya. Nah di sini uh, untuk pembuatan pakan hijauan kemarin saya informasikan tidak baik ya untuk entok ya. Tapi uh, ada informasi lagi kalau untuk uh, fermentasi itu enggak masalah. Jadi memang tidak masalah untuk pakan fermentasi asalkan teman-teman menggunakan lagi-lagi ini ya. Menggunakan pakan berprotein. Karena untuk indukan dan juga untuk penambahan bobot itu bukan dari uh, pakan fermentasi tapi dari proteinnya. Jadi kalau teman-teman bisa Mengeksperimen, coba untuk induknya, jangan diberi protein. Itu nanti malah nggak akan nelur-nelur atau untuk eh, pembesaran yang tidak diberi protein. Semisal cuma ini aja, ya, teman-teman. Ini aja, ini batang sawi ataupun dari apa itu, dari batang pisang biasanya. Kalau teman-teman tanya itu. Eh, tidak akan bisa besar atau tidak bisa menambah bobot malah tambah kurus ya karena itu tadi tidak ada yang namanya protein nah selain protein juga bisa untuk penggemukan yaitu kalori dimana kemarin saya juga bisa e, berikan informasi untuk teman kita yang e, membesarkan bebek packing itu cuma dengan air gula Kalori itu juga menambah bobot, ya, teman. Protein dan kalori, tapi kalau ini saya buat uh, fermentasi, ini tetes tebunya nggak terlalu banyak karena ini memang set yang dibutuhkan untuk menghidupkan bakterinya. Jadi, ini saya uh, pakai cuma untuk fermentasi, ya, teman-teman. Jadi, kemarin banyak sekali untuk batang sawinya, maka dari itu saya potong-potong. Saya buat fermentasi seperti ini, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, dilihat ini kayak gini. Untuk fermentasi itu kayak gini ya, oke kita langsung racik karena ini panas ya, teman. Kita buat eh, jangan terlalu lembek, jadi dibuat mawur ya. Maka dari itu, untuk eh, seduhan dari pur ini sedikit aja. Oke kita mulai dari nasi aking Jadi untuk informasinya kalau teman-teman menggunakan eh, pakan protein itu harus ada Maaf untuk pemakaian pakan fermentasi itu harus ada pakan protein Terus eh, untuk mengaktifkan zat dari probiotik teman-teman menggunakan air gula Jadi kalau ada yang bertanya untuk Probiotik diberikan di seduh atau diaplikasikan di air minum, itu kalau tidak ada zat gulanya, itu juga tidak bagus atau tidak bisa e, berkembang untuk bakterinya. Dan sebenarnya untuk probiotik itu e, fungsinya adalah untuk fermentasi, kalau di air itu kurang maksimal atau memang tidak bisa untuk diberikan di air ya kalau tetes tebu masih bisa teman-teman oke ini untuk pur 15 nya ini cangkang telur ya teman cangkang telur setelah ini kita tambahkan kita aduk-aduk dulu ya teman-teman kita tambahkan untuk ini ya. Kayak gini ya, teman-teman. Jadinya. Jadi kita buat mawur. Oke, jadinya kayak gini, teman-teman. Mawur ya, eh, maur. ini masih segini. Nanti untuk sore ya, nanti untuk sore hari. Kalau masih bisa untuk besok, terus untuk teman-teman ya, saya informasikan kalau eh, dalam keadaan terbuka seperti ini, jangan sampai ada lalat masuk ya, teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, eh, waktu di ampas tahu itu eh, bisa ada larvanya itu dikarenakan ada e, lalat yang masuk kita nggak tahu lalat yang masuk dia nelur terus akhirnya larvanya hidup ya jadi waktu itu pernah di sininya cuma teman-teman basi di sininya di e, teluri lalat akhirnya ada larvanya tapi untuk yang dalam itu saya tutup pakai plastik waktu yang tetes tebu eh, yang ampas tahu itu ya Oke, okay, ini untuk indukan kita udah buat mawur juga dan ini juga kalau buat pakan fermentasi untuk teksturnya seperti ini karena saya sendiri kalau tidak pakai pakan fermentasi juga mawur seperti ini karena ini lebih efektif tidak apa itu jorok ya di kandang Oke okay, kita langsung saja ke kandang jangan di skip ikuti terus di catur Engas channel A few moments later. Oke, okay, kita udah nyampe di kandang induk dan ini untuk respon dari angsa dan juga untuk uh, pejantan jumbo tidak pengaruh ya dan itu juga makannya juga seperti biasa. Kemarin, untuk air minumnya, saya tambah lagi, teman-teman, karena untuk angsa ini ternyata untuk minumnya juga banyak, jadi untuk satu ini kurang. Jadi, cepat kotor kalau diganti, cepat kotor ya, udah saya tambah lagi ya. Jadi, untuk pakan fermentasi ini tidak masalah untuk diberikan ke entok ataupun unggas lain, tapi yang pasti harus memakai pakan protein. Terus pembuatan untuk pakan fermentasi itu harus memakai air gula untuk mengaktifkan atau menghidupkan bakteri yang eh, di mana bakteri baik ya. Kita lihat untuk yang induk media untuk yang indukan ternyata nggak terlalu suka untuk yang indukan teman-teman karena jarang sekali saya pakai untuk Pakan fermentasi ini, ini dia. Untuk pakannya nggak dihabiskan. Jadi kalau fresh eh, langsung habis ini ya teman-teman. Jadi tidak semua unggas ya, terutama entok ya, yang suka untuk pakan fermentasi. Untuk hari ini kayaknya ada yang netas ya. Nanti kita eh, lihat. Saya cek tadi udah retak dan ada juga yang udah mau Uh, membuat sarang nanti kita perbaiki untuk sarangnya. Oke okay, teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Caturga Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Caturga Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidaknya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo atau telur fertil, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur kelancaran rizki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.